Okey, assalamualaikum dan selamat petang. So, hari ni hari Senin, 4 Mei seperti mana yang kita tahu. Sekarang ni dah PKP dah dilonggarkan, tukar kepada PKPB. Mungkin aku. Jadi hari ni aku nak pergi mengai. Tapi aku tak pergi mengai jauh jelah, mengai dekat dengan rumah aku. Mengai ikan petin. Kolam ni dah memang lama aku tak pergi. So, petang ni cadang aku nak try tengok melawat. Bawa rock terus, bawa set UL aku tengok macam mana. Harap ada start lah. So, jom. Aku nak siap barang-barang dulu, nak tukar baju semua. Lepas tu kita pergi. Okay, jom kita pergi mengai patin. Okay, assalamualaikum dan selamat petang. Okay, video kali ni video special sikit. Aku akan membawa hampa pergi memancing ikan patin. Nah, di satu tempat di kolam terbiar, yang mana spot ni aku biasa mengai dulu. Jadi yang mana hampa biasa tengok video aku mengai patin. Nanti apa tahu kolam ni kolam mana. Nanti apa pasan, lama dah aku tak main kat kolam ni. Jadi aku main balik kat kolam ni dengan harapan adalah secebis strike. Dengan menggunakan set ultralight aku tu, harap air ni adalah strike. Tapi tak tahulah kan guna apa cacingnya. So, hari ni aku turun solo ya. Jadi, tengoklah macam mana. Ada strike lagi, kita on balik video. Okay. Okay guys. Umpan yang aku gunakan untuk membujuk cik patin kolam tibia ni, aku gunakan umpan cacing. Sebab apa aku guna umpan cacing? Sebab apa? Biasalah terdesak. Tiba-tiba teringat kolam ni. Jadi kita try lah umpan cacing, tengok macam mana kita bubuh satu-satu. Bubuh satu-satu. Tak tahulah dia makan ke tak. Kalau ada rezeki ada lah. Kalau tak ada, tak ada. Selalunya orang mengai patin guna umpan tepung kan, dedak lah. Guna apa rasa, apa warna. Aku je pelik sikit hari ni mengai patin guna cacing. Tapi tak tahulah sebab apa patin ni pun lama dah orang tak mengai. Jadi mana tahu kot dia orang kata lapak lah. Dia lapak, mana tahu kot dia lapak, dia jumpa cacing ni dia makan kan. Kita mana nak tahu rezeki. Jadi kita cuba je lah. Kita buah satu-satu. Agak lambat sikit lah. Okay, kita buah satu-satu lah. Sebab apa kita guna kayu empat. Kalau kita guna tepung, kita bolehlah kepai-kepai. Ni guna cacing je lah kan. Kita buah satu-satu je lah. Kalau sedut, lekat, adalah rezeki kita. Kalau sedut tak ada, tak ada lah. Tak boleh kat mana, tak tahu. Allah khabar. Okay, first drop of the day. Cantik lah. Tahu lah makan kedok cacing kan. Kita cuba je lah. Okay, kita tunggu makan. Okay, kita tukar kepada dedak pula. Dedak lama. Daripada tiga campuran, makanan kucing, dedak ayam dengan tepung. Kita tukar kepada dedak pula, tengok macam mana. Cacing habis umpan, ikan dia tak ada. Tak tahulah ikan pun yang makan, mungkin ikan ke kecil kot. Jadi kita tukar kepada teknik lain, main dedak lah pula. Sebab aku buat dedak ni, sebab aku buat. Kita kepai-kepai dia. Kita kepai. Oh. Alhamdulillah. Okay, second drop of the day. Ya, kalau ada, ada makan. Maksudnya dia tak ada. Ada strike lah.
Okey. Hai, kita tunggu dia makan, kita update lagi. Bismillah. Okey. Duh, dah buka bowl lagi. Duh. Aduh, kenapa dah buka bowl lagi? Aduh. Allahu Akbar. Putih ya. Kenapa dah buat pergi situ lagi ya? Okey, vlog update. So, hari ni putus. Allah, hai. Sedih. Aku pula tak bawa perambut. Aku betul-betul bawa satu rod, satu perambut ya. So, video kali ni cukup sampai di sini saja. Tapi jangan risau, akan ada repeat esok. Jadi tengok macam mana esok, ada luck ke tak ada luck. Allah hai. Hai, spot ni dekat je dengan rumah aku. Sebab tu aku tak bawa perambut yang banyak. Aku bawa satu rod, satu perambut je. Jadi terpaksa aku balik lah. Esok kita sambung lain. Jadi harap apa tengok video ni sampai habis. Okay, jom kita jumpa esok insyaAllah. Sedih. Di kolam terbiar seperti mana yang hampa tengok semalam, petang semalam, video semalam, dan video semalam aku kumpau dan dibuli oleh batin. Jadi hari ni aku, petang ni aku main repeat lagi lah. Dan petang ni aku gunakan umpan lain sikit. Semalam 4 campuran, hari ni 2 campuran sahaja. Umpan pelet ikan dengan apa tu, perisa nak buat kek tu. Okay, jadi macam ni. Pancu dah senang je. Apa bubuh dulu ayak dalam pelet ni, jangan bubuh banyak sangat. Apa bubuh agak-agak pelet tu kemas sikit. Jangan terlalu kemas, jangan terlalu kata lembut, jangan terlalu lembek. Agak-agak dia, orang kata bila kita kepai dia liat lah. Okay, so lepas tu bawah bubuh perisa kek. Yang botol kecil tu kan, perisa kek ada, perisa pudina pula, perisa pandan ada. Okay, lepas tu apa cuma kepak ya. Apa kepak sekejap-kejapnya. Kepak sekejap-kejapnya. Masih lagi aku menggunakan set ultralight aku, set semalam yang putih tu. Harap ada start lah. Okay. Oh, menggunakan set yang sama. Aku nak tengok aku punya reel Iron Man ni menjerit. Sebab tu aku gunakan set ni lagi. Semalam dah karen lah. Dah seronok lah tengok ria aku ni menjerit. Tapi putih pula sangkut kat buluh. Buluh orang pukat tu. So, first drop of the day guys. Cilak. Cilak. Okay, kita tunggu je. Allah Allah. Ada slide. Fish on guys. Oh, besar dah. Fish on guys. Fish on guys. Oh, ini betul-betul saiz sedaman. Alhamdulillah. Petang ni merasa tak strike kan patin. Semalam kumpau, hari ni bagi strike. Kita pang pelan-pelan, drag bagi longgak sikit. Alhamdulillah guys.
Alhamdulillah guys, menggunakan Daiwa Ironman 750, Daiwa IM 750, mainline 9B. Oh. Pump dia slow-slow. Daiwa Ironman mainline 9B Gladius. Umpan menggunakan 3 campuran makanan kucing, pelet ikan dengan perisa pisang yang buat kek tu. Oh, sampai depan lah. Alhamdulillah. Menggunakan rod limet Micromac 38LB. Oh, nice. Good size kot. Dua hook kat. Push. Dua kuat lagi guys. Lengah lengan. Padu. Tali 9 lebih baik. Tali 9 lebih baik daripada Gladius. Tak sikit. Besar lagi. Kuat lagi dah ni. Empat minit lah. Apa tindu ni? Dia memang kuat guys. Dah tak lapian aku lah. Bila mau habis lah.
memang menjadi umpan angin. Tiga campuran. Tiga campuran umpan ni. Pellet ikan, makanan kucing dengan perisa pisang yang buat kek tuan. Uish, buat lagi macam kuat ngan ni. Kuat sangat ni. Lama tak pengen patin. Mungkin lama takkan kayut. Mari, mari, mari. Sikit lagi guys, sikit lagi. Dua kail lekat, satu kat mulut, satu dekat kepala orang. Patut kuat. Oh, kuat ni. Mari, 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 mari. Mari sini, baby. Mari sini, pencik patin. Oh, oh. Mana aku nak ambil eh? Yang ni pun tanah kau. Aduh. Macam ni kalau boroi eh. Aduh deh. Hui, besar tu. Oh, kilo ni. Alhamdulillah. Patin. Untuk tahun 2020, patin pertama. Berapa kilo ni? Mantap jiwa. Terbaik lah. Sembilan minit. Gila. Mantap. Okay. Tadi cukuplah petang ni. Petang ni aku dengan patin. Dan alhamdulillah. Hari ni aku tak kumpau. Aku punya anggota umpan menjadi hari ni. And walaupun guna umpan merapu je. Tapi alhamdulillah ada strike. Seekor. Sepatutnya dua ekor. Mula-mula ada balai tak lekat. Kali kedua ada balai. Alhamdulillah. Nek. Menggunakan ultralight pula memang current. So. Cukuplah video hari ni. Dua hari. Aku mengai. Semalam dengan hari ni. Dan hari ni hasilnya. Masa 3 kilo ada ni. Kan. Macam mana aku nak balik lah. Penuh. Jangan pegang. So, terima kasih yang mana sudi tengok video aku, yang mana like, yang mana subscribe. Terima kasih. Kita jumpa lagi lain hari dalam video. InsyaAllah aku akan repeat lagi mengenai patin. So, harap korang yang mana belum subscribe, subscribe. Dan tekan butang
tekan butang loceng. Okey, jom. Aku nak setting macam mana nak buat balik.